Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi darini amin. Wasani, dan yang kedua, ta'mimu jasadihi zahiran faqat. Rukun mandi yang kedua, meratakan badannya pada zahirnya saja. Meratakan badannya dengan air zahirnya saja. Hatta al-azbari, sampai kuku-kuku. Wa matataha, dan apa yang di bawah kuku. Jadi jangan sampai yang di bawah kuku enggak kena air. Wa mazhara, dan apa yang tampak, min simakhil uzuni, daripada lubang telinga. Kalau kita mandi hadas, jangan lupa lubang telinga kita kenakan air. Caranya bagaimana? Jatuhkan air di sini, lalu tangan kita di sini, gini. Jatuhkan air di atas kita, di atas telinga, di atas kepala, lalu giniin tangan kita. Ya. Ibu-ibu paham gak kira-kira nih? Bu, bisa dibayangin saya gak kira-kira? Ya. Ya, yeah. Ngintip yang boleh nih, dia ngintip yang boleh nih. Iya, yeah. Jatuhkan air di sini di kepala kita, lalu tarik airnya kemarin, tarik ke kuping. Biar apa? Biar airnya termasuk ngalir gitu. Ah, diguyurin. Ah, air diguyurin, lalu ditarik. Ya, gini. Ya. Jangan enggak tuh. Bukan di kita tesin masuk air gini gua. Terbudeg lagi. Ini boleh jadi banyak orang yang di sini lalai telinga. Orang banyak yang lalai di sini telinga nih. Enggak tahu caranya. Wajib tuh diratakan. Kalau udah rapi mandi aja begini-begini, ini bukan ngalir. Ya. Namanya nyapu. Kok. Ah, ya sama begitu, bisa. Bisa pakai pancuran. Shower. Iya, itu airnya ngalir. Nggak boleh kalau airnya nggak ngalir. Iya, kayak kita, ya, kita cauk begini aja. Nah, ini nggak boleh. Kecuali wudu, wudu boleh kita begini. Emang dia sapu. Tapi kalau mandi itu ngalir air. Wa ma zahara min simakhil uzuni, tuh, dan apa yang tampak daripada lubang telinga, wa syuquqin, dan pecah-pecahan, wa ma tahta kulufatin, dan apa yang ada di bawah kulup yang belum sunat. Ya, kulupnya, kalau bahasa, maaf, bahasa gaulnya apa, diceletin dulu tuh. Ya, dikenakan air. Ya. Makanya anak kita ya sunat masih kecil ya. Wa ma zahara mimma basharahu qat'u min nahwi anfin wa sya'rihi zahiran wa batinan, dan rambutnya luar dan dalam
badan, rambut yang di badan dikenakan air. Walau li'yatan kasifatan, sekalipun jenggot yang tebal, kenakan air. Ma'adan nabi tak selain yang tumbuh, pinahwi pada seumpama ainin mata. Nah, itu enggak itu. Wa anfin dan hidung. Wa intolak sekalipun panjang, keluar. Enggak. Fayajibu nakdu dofa'ira la yasilul ma'u blibatiniha illa bin nakdi. Maka wajib membuka kepang. Iya. Kepangan yang tidak sampai air ke dalamnya. Illa bin nakdi, kecuali dengan dibuka. Iya. Rambutnya gibal, iya dia. Ya, apalagi yang begitu. Oh, zaman dulu kan orang banyak rambutnya dikepang. Kalau sekarang udah kagak lah. Hah? Saya enggak lihat sekarang nih. Rezeki di kita. Iya. Kalau di sini orang pakai dikepang, saya enggak lihat. Rambutnya pendek. Iya, oh dulu banyak. Iya. Dulu banyak. Iya, dulu rambutnya panjang-panjang, sekarang pendek-pendek. Apa yang mau dikepang? Ah, gimbal tuh, sama tuh gimbal. Sama kayak begitu. Iya, itu harus dibuka. Iya, dibuka. Oh, model ya, lain lagi tuh mah. Wajib, repot. Iya. Bikhilafi man aqada binafsihi wa in kasra, lain halnya sesuatu yang sudah terikat dengan dirinya sendiri sekalipun banyak. Ya, sudah terikat dirinya sendiri, ya. Itu dia dimaaf. Walau natafa syaratan, jikalau dia mencabut akan rambut, lam yagsil, yang belum dia cuci akan dia, wajib ghuslu mahaliha, wajib menyampaikan, ya, wajib membasuh tempatnya. Ya, udah dicabut, wajib membasuh tempatnya. Bil ma'i, dengan air. Nah, seyogianya juga marotan wahidatan sekali. Ya. Wazalika, demikian itu li hululil hadasi. Ya. Demikian itu karena kedatangan hadas. Dikulil badani, bagi setiap badan. Ma'adamil masyakoti, serta tidak ada masyakot. Linudratil gusli, karena jarangnya mandi. Wayajibu, dan wajib alal muktasili, atas orang yang mandi. Ayata asaro, memeras. Ayastakhrija, mengeluarkan ma fi duburi, apa yang ada dalam dubur. Bagaimana maksudnya? Ayurkhiyahu, bahwa dia kedenin akan dia. Gitu ya. Biar pada keluar gitu. Dan Fatihah halqatu duburi, sehingga ya terbukalah, sehingga terbuka lingkaran duburnya, terbuka. Wayak silah, dan dia basuh akan dia, anil hadasi, dari hadas. Wa alal unsa, dan atas perempuan, antak silah, dia membasuh ma yazharu mainha, apa yang tampak darinya. Ay min farjiha, daripada farji perempuan. Walau bikran, sekalipun gadis basuh. Inda ku'udia, ketika duduknya, ala qadamaiha aidan, atas dua kakinya pula, dua tumit, dua kaki. Likodo il hajatik, untuk kodo hajat. Jadi ketika tuh perempuan duduk nongkrong, bahasa kita kebuka kan tuh ya kemaluannya, itu wajib dikenakan air. Kenapa? Fa inna zalikal ain mazkura kullahu min zahiril jasadi. Karena bahwa demikian itu yang disebutkan seluruhnya termasuk luar badan. Termasuk luar badan. Jadi jangan sampai enggak kena airnya.
Iya. Jadi mandi nongkrong itu baru-baru nongkrong. Wa yufarraqu dan dibedakan baina hadza di antara ini haitsu sekira udah dihitung dianggap minaz zahiri daripada yang zahir wa baina dakhilil fami dan di antara malam dalam mulut. Haitsu sekira udah dianggap ia minal batini daripada yang dalam batinnya. Bi anna batinal fami dengan bahwasanya dalam mulut laisa lahu alatun yazharu fi taratan wa yastatiru wa yastataru fiha ukhra. Dengan bahwa batin mulut tidak ada baginya satu keadaan yang tampak padanya satu kali dan wa yastatiru dan tertutup padanya ukhra kali yang lain. Wa ma yazharu min farjil mar'ati dan apa yang tampak daripada farji perempuan. Yazharu fima tampak fi pada sesuatu tampak ia pada apa yang lau jikalau jalasat duduk ia perempuan ala qodaimaiha atas dua tumitnya. Ya, duduk dia di atas tumit dua tumitnya maksudnya nongkrong. Ketika nongkrong itu kan kelihatan tuh wajib dikenakan air. Wa yastatiru fi ima dan kebuka dan ketutup pada keduanya. Lau komat kalau dia berdiri, kalau dia berdiri ketutup, kalau dia nongkrong kebuka, itu yang lagi nongkrong kebuka wajib kenakan air. Au qa'adat ala ghairi azil alati atau dia duduk atas selain ini keadaan, lalu kebuka wajib kenakan air. Fakana kama bainal asabi'i maka ada dia sebagaimana di antara jari jemari. Ya. Wa huwa minaz zahiri dan dia itu termasuk yang jelas fa'udda minhu maka dianggap darinya. Ya, masalah antara jari kan tuh kalau dalam pegang apa? Kalau begini nih, ya. Ini yang kena ini, yang nempel ini, ya, ini yang batal. Fa wajib ghusl maka wajib membasuhnya kama bainal asabi sebagaimana di antara jari jemari. Bi khilafi dakhilil fami lain halnya dalam mulut. Fala yajibu ghusluhu maka tidak wajib membasuhnya. Jadi kalau dalam mulut enggak wajib basuh. Sunat masukin air ke hidung. Sunat. Jadi dalam mulut dalam hidung hukumnya sunnah. Falau taroka maka jika dia meninggalkan mazukira apa yang telah disebutkan fil ghusli dalam mandi walau nisyanan sekalipun lupa lam yasi al ghuslu mandinya enggak sah. Kenapa? Li ujubisti abil jasadi kulli bil mai. Karena wajib meratakan badan seluruhnya dengan air. Waktu saya ngaji dulu, iya, masih sekolah sama guru, ya. Kalau punya bini, ya. Kalau dia lagi mandi liatin katanya. Iya, kalau lakinya ngerti ya. Kalau lakinya kagak ngerti, ini lakinya ngerti ya karena beliau ngomongnya sama kita-kita yang tukang ngaji. Bininya liatin kalau mandi. Jangan sampai enggak benar. Ya seperti tadi kan telinga. Jangan sampai telinga kita sapu tapi telinga wajib dibasuh. Nah, itu caranya tadi tuh. Begitu. Wallahu a'lam bishawab wal afdhalu.